Berikut adalah momen kedatangan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol saat tiba di Bali. Kedatangan Presiden Korea Selatan itu adalah untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali. Dengan ditemani oleh sang istri, Presiden Korea Selatan tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada Minggu 13 November 2022. Presiden Yoon menggunakan pesawat berwarna putih berkelir warna biru dan merah. Kedatangan Presiden Korea Selatan bersama sang istri tersebut disambut dengan tarian khas Bali. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga turut menyambut kedatangan Presiden Korea Selatan.